Kita perlu merakit truk grapple. Kita melakukannya. Dan kini, kita perlu mengisi bahan bakar truk grapple. Pompa. Itu dia. Ayo gali lubang pondasi untuk memulai pembangunan kereta bawah tanah. Kita perlu memperbaiki keretakan pada truk grapple. Itu dia. Ayo asah sambungan lasnya. Itu dia. Pilih warna yang sama dengan warna di awan untuk mengecat nodanya. Siap. Kita perlu merakit mesin pemecah batu. Teruskan kerja yang bagus. Dan kini kita perlu mengisi bahan bakar mesin pemecah batu. Tekan pompanya. Hebat. Ayo mulai membuat terowongan kereta bawah tanah. Ayo cuci mesin pemecah batu. Lanjutkan. Kita perlu merakit lokomotif pengalih. Kamu melakukan hal yang bagus. Dan kini kita perlu mengisi bahan bakar lokomotif pengalih. Pompa. Lanjutkan. Ada banyak timbunan tanah yang tertinggal setelah pembangunan terowongan. Ayo angkut ke permukaan. Ayo kirim kereta ke depo. Lihat bentuk di layar dan pilih pintu dengan bentuk yang tepat. Ketuk panah pada panel kontrol untuk mengarah ke pintu yang benar. Ayo rakit sebuah derek. Kamu melakukan hal yang bagus. Ayo isi bahan bakar derek ini. Tekan pompanya. Hebat. Ayo.
Ayo susun rel-rel untuk kereta bawah tanah. Ayo kirim kereta ke depo. Gerakan kontrol kemudi ke posisi ekstrim untuk menambah kecepatan. Kita perlu merakit mobil derek. Selesai. Dan kini kita perlu mengisi bahan bakar mobil derek. Pompa. Itu dia. Ayo pasang tiang penyangga untuk jembatan. Kita perlu memperbaiki keretakan pada mobil derek. Hebat. Ayo asah sambungan lasnya. Selesai. Pilih warna yang sama dengan warna di awan untuk mengecat nodanya. Kamu melakukan hal yang bagus. Kita perlu merakit mesin pembangun jembatan. Hore! Dan kini kita perlu mengisi bahan bakar mesin pembangun jembatan. Pompa. Teruskan kerja yang bagus. Ayo susun blok-blok beton pada titik yang ditentukan. Ayo cuci mesin pembangun jembatan. Teruskan kerja yang bagus. Kita perlu merakit kereta pengelas rel. Hebat. Dan kini kita perlu mengisi bahan bakar kereta pengelas rel. Tekan pompanya. Hore! Ayolah sambungan antar rel setelah disusun. Ayo kirim kereta ke depo. Gerakan kontrol kemudi ke posisi ekstrim untuk menambah kecepatan. Gerakan kontrol kemudi ke posisi ekstrim untuk menambah kecepatan. Kita perlu merakit derek dengan bak kargo.
Siap. Dan sekarang, kita perlu mengisi bahan bakar derek dengan Bakargo. Tekan pompanya. Siap. Ayo susun plat lantai untuk stasiun kereta bawah tanah yang akan datang. Ayo kirim kereta ke depo. Pilihlah pintu dengan bentuk yang benar dan ketuk panah untuk mengarah. Ayo rakit gerbong datar. Itu dia. Dan kini, ayo muat elemen-elemen struktural baja ke gerbong datar. Kita melakukannya. Ayo pasang elemen-elemen struktural stasiun kereta bawah tanah. Ayo lasertakan pada gerbong datar. Kita melakukannya. Dan kini, ayo asah sambungannya. Teruskan kerja yang bagus. Lihatlah awan dan pilih cangkir pistol semprot. Siap. Ayo rakit gerbong pengangkut kaca. Hore! Dan kini, ayo muat jendela-jendela. Hebat! Ayo pasang jendela-jendela untuk kereta bawah tanah. Ayo cuci gerbong pengangkut kaca. Teruskan kerja yang bagus. Ayo rakit kereta pemasang. Teruskan kerja yang bagus. Dan kini, ayo muat lampu jalan dan pagar peron ke kereta pemasang. Lanjutkan. Ayo pasang lampu-lampu jalan dan pagar peron. Ayo kirim kereta ke depo. Ayo rakit gerbong motor. Teruskan kerja yang bagus. Dan kini, kita perlu mengisi bahan bakar gerbong motor. Pompa. Itu dia. Ayo gantungkan jam dinding dan pasang rambu-rambu kereta bawah tanah.
ayo kirim kereta ke depo. Kita perlu merakit lokomotif kereta bawah tanah. Hebat! Ayo muat peralatan ke gerbong pengemudi. Siap! Ayo gantungkan peta kereta bawah tanah untuk kenyamanan penumpang. Kita perlu mengirimkan kereta ke depo. Ayo rakit gerbong kereta bawah tanah. Kamu melakukan hal yang bagus. Dan kini, ayo muat kursi-kursi dan papan rute ke gerbong. Itu dia. Ayo perbaiki set roda gerbong. Ayo cuci gerbong kereta bawah tanah. Teruskan kerja yang bagus. Ayo rakit kereta. Ayo coba. Itu dia. Stasiun kereta bawah tanah terelevasi kini dibuka bagi para penumpang.